syukur Dofu sudah berkenan menerima kami. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabiau izin menyapa para boister dan kawan-kawan basudara semua yang ada di Ternate, Maluku Utara dan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebuah kehormatan bagi kami Yang Mulia Sultan Ternate berkenan menerima kami di Istana Kedaton Kesultanan Ternate. Dan di kesempatan yang sangat berharga ini, kami ingin untuk memberikan inspirasi kepada generasi milenial, generasi Z, dalam tema yang sangat bersejarah, yaitu kita mengenang 9 tahun kepergian Ayahanda Sultan Mudaffar Shah, Sultan Ternate ke-48. Dan saya pikir sosok Sultan Mudaffar Shah sangat luar biasa, karena banyak juga kaum milenial dan teman-teman Gen Z yang mungkin belum tahu sosok Sultan Mudaffar Shah. Dan momennya sangat tepat ketika Ou bersedia untuk berbagi pengetahuan terkait Ayahanda. Yang pertama, Ou Tabia, apa yang Yang Mulia Sultan ingat dari nilai-nilai Ayahanda ketika masih hidup, nilai-nilai sebagai seorang ayah yang ditanamkan kepada anak-anaknya? Yang utama, saya kebetulan anak yang hidup lebih lama dengan yang lain. Dan beliau, saya lahir tahun 66 di Jakarta. Tahun 70 ayah bawa saya pulang ke Ternate, hidup berdua. Dan juga ada dua orang kakak, tiga. Kemudian tahun 74 saya kembali lagi ke Jakarta, diambil mama saya. Dan tahun 76 ayah kembali lagi ke kami di Jakarta sampai tahun 2000. Jadi cukup lama kami hidup berdampingan dengan ayah. Yang paling saya sangat dari semua yang berkesan mendampingi ayah adalah ajaran rasionalisme beliau. Jadi beliau ini orang yang mengagungkan akal. Masya Allah. Ya, sangat-sangat mengagungkan akal. Makanya dalam didikannya, beliau selalu membebaskan anak-anaknya berbuat apa saja, terserah. Yang baik, yang jahat, terserah mau dibikin. Dengan satu kepastian, gunakan akalmu. Kalau itu baik, silakan jalankan. Kalau itu rasa tidak baik, jangan di lakukan, karena nanti Anda akan berhadapan dengan hukum. Jadi semua hal kami anak-anak boleh melakukan. Beliau hanya mengatakan, gunakan akal kamu baik-baik. Akal ini kita tahu dalam konsep filsafat, dia tidak jauh beda dengan paham rasionalisme. Jadi segala hal itu mesti dirasionalkan gitu, sebelum kita memutuskan untuk melakukan. Nah inilah sosok ayah yang selalu prinsip harus menggunakan akal sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita lakukan sudah betul-betul melalui standar atau kajian terlebih dahulu sebelum langkah itu dilakukan. Ini yang paling utama nih dari seorang ayah. Tentu masih banyak lagi hal yang berkesan dari beliau, tapi itulah yang saya sangat akui dan saya terapkan juga di anak-anak saya, bahwa kalian harus baik-baik menggunakan akal yang diberikan Allah. Karena akal itulah yang menentukan kita punya langkah ke depan. Akal itulah yang menyaring kita punya keputusan-keputusan. Baik itu keputusan benar maupun keputusan yang keliru, itu nanti tergantung bagaimana kita mengolah akal. Tentu akal ini harus dilalui juga dengan menyerap pendidikan tentunya. Iya. Itu yang paling sangat saya kagum dari beliau. Dan saya ikuti ajaran beliau untuk mendidik anak-anak saya. Seperti itu. Itu masih banyak lagi. Iya, luar biasa ya, nasihat dan juga ajaran nilai dari almarhum Ayahanda.
Dan saya pikir generasi sekarang juga mungkin bisa mengambil inspirasi terkait tadi nilai-nilai rasionalisme, mengetahui konsekuensi apa yang kita dapat ketika melakukan sebuah tindakan. Dan mungkin Owo bisa ceritakan sedikit di sebagai seorang ayah almarhum, kemudian sebagai seorang pemimpin besar, tentu ada perbedaan mungkin. Yang mulia pernah ikut almarhum ketika turun kepada masyarakat dalam beraktivitas, karena Owo sendiri mungkin bisa melihat secara langsung bagaimana leadership atau ayahanda sebagai seorang pemimpin besar Alam Mokolano. Ya, masa kecil saya di sini sudah sering saya melihat bagaimana gaya kepemimpinan beliau. Yang paling saya serap sampai saya dewasa ketika saya mendampingi beliau dalam segala hal ya, itu beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat demokratis dan akomodatif, sangat mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan rakyatnya, ataupun ketika menjadi ketua partai, ataupun menjadi ketua DPR, ataupun menjadi bahkan menjadi duta. Sangat sangat mengakomodir, menerima semua aspirasi masyarakatnya, dan juga memutuskan segala sesuatu juga atas pertimbangan dari berbagai pihak. Kalau sebagai sultan, beliau dengar komisi ngaruannya, beliau dengar juga Mubato 18-nya, beliau dengar juga militer kesultanan yaitu Heku dan Chin untuk bisa memutuskan apa yang harus diputuskan. Itu. Kemudian ada ajaran ataupun prinsip-prinsip ketika memberitahukan orang untuk tetap senantiasa berjalan di atas jalan Tuhan, itu beliau tidak pernah panjang lebar. Saya seumur hidup satu kali saja dinasihati beliau tentang puasa dan salat. Hanya sekali seumur hidup sampai beliau meninggal, tidak pernah lagi beliau berucap tentang itu. Beliau hanya satu ketika beliau pernah mengatakan dayat puasa. Puasa itu bagus, kamu sehat loh. Satu ketika beliau melihat saya tidak sholat, beliau panggil dan beliau katakan, dayat salat, apapun yang kamu minta Tuhan kasih. Satu kali itu saja, ajaran tentang bagaimana manusia ataupun putra-putranya, putrinya, menjalankan perintah-perintah Allah dalam hal ini ibadah salat dan puasa. Itu konsep bagaimana beliau mengajarkan kemandirian di dalam sikap. Bahwa kita tadi yang pertama sudah dikatakan beliau sangat mengagungkan akal, bahwa kita harus bisa memutuskan sendiri apa-apa yang telah diturunkan Tuhan pada manusia. Ya, dalam hal ini perintah-perintah ibadahnya gitu. Makanya beliau enggak pernah tiap hari kasih tahu, sholat. Enggak. Yeah. Sekali aja seumur hidup itu. Satu kali aja seumur hidup mengajak sholat dan memerintahkan sholat dan mengajak berpuasa. Satu kali seumur hidup. Itu yang paling saya ingat dari itu. Kemudian kalau kita tahu dalam hal-hal apa mengayomi masyarakatnya, adik juga tahu bagaimana dulu sepak terjangnya melindungi masyarakat Nasrani di kota Ternate itu yang merupakan minoritas, walaupun dia juga akhirnya korban, tapi itu harus dilaksanakan. Kenapa? Beliau sangat menerapkan faham-faham humanisme, faham-faham yang menganggap bahwa manusia itu tidak bisa dibedakan dari latar belakang. Dalam hal hablum minannasnya, kita tidak bisa membedakan manusia dari keyakinan akidah, dari latar belakang rasnya, itu saranya gitu. Itu bisa, makanya kenapa ketika ada persoalan-persoalan itu, beliau dengan segala daya upaya turut mengatasi persoalan itu. Walaupun pada akhirnya beliau juga agak sedikit dicemarkan namanya, tapi itu bukan masalah. Itulah sikap pemimpin yang konsekuen terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullahnya. Enggak itu juga merupakan implementasi dari konsep adat matoto agama, bahwa kita melindungi semua umat manusia yang ada di kota Ternate maupun di Maluku Utara pada umumnya. Dan beliau konsekuen soal itu. Itu yang saya bisa serap dari bagaimana konsekuensi seorang pemimpin terhadap apa yang akan terjadi dengan rakyatnya dan apa yang harus dilakukan untuk rakyatnya.
dan dia jalankan itu. Iya, mungkin kalau yang saya bisa tangkap, almarhum lebih kepada tindakan, action daripada teori sedikit mungkin ya, Uya. Tapi tindakan, tindak-tindak tanduk beliau menjadi contoh buat keluarga dan anak-anaknya. Iya, ya, justru itu perilakunya. Perilaku, dia memperlihatkan perilakunya. Begini loh kalau sebagai seorang ayah, begini loh kalau sebagai seorang suami, begini loh kalau sebagai seorang pemimpin. Pemimpin secara umum lah. Dia juga sultan, dia juga kalau di partai dia ketua, di DPR dia ketua, di rumah tangga dia juga pemimpin rumah tangga. Pemimpin secara umum. Masya Allah. Baik, pesan-pesan yang mulia Sultan Ternate untuk kita bersama-sama menjaga Ternate. Menjaga Ternate agar supaya ke depan, di masa depan, nilai-nilai kearifan kita masih tetap terjaga. Nah, ini saya sudah berulang kali sampaikan kepada wali kota bagaimana kita mereligiuskan kota ini. Karena apa? Dari kota inilah banyak syiar Islam dilakukan pada masa-masa itu, masa-masa lalu. Makanya perlu pencanangan sebuah kota religius yang di dalamnya ada pemanfaatan zakat bagi umat Islam. Tidak terlepas kemungkinan kita mengajak umat yang lain untuk juga berzakat. Itu karena zakat ini lintas agama dia sebenarnya, kalau kita bisa memahami hakikat zakat itu, dan dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, saya juga mengajak kalau dimungkinkan dan harus bisa kita berpuasa Senin Kamis dan membiasakan diri berbuka puasa di masjid sebagaimana ketika buka puasa pada hari-hari Ramadan di masjid. Dengan itu, insya Allah rahmat itu dia akan senantiasa turun di kota ini dan juga di Maluku Utara pada umumnya. Karena juga selain dari rahmat yang kita dapat, ada pengurangan konsumsi beras. Bayangkan bila satu kota Ternate umat Islam dan Maluku Utara pada umumnya berpuasa Senin dan Kamis dan juga semuanya berzakat setiap bulannya. Semua hotel di zakat, restoran di zakat, semua yang tidak berada yang tidak di zakat. Karena zakat adalah satu aset yang dimiliki oleh umat Islam yang diberikan dunia, diberikan oleh Allah, yang sebenarnya bisa sangat bermanfaat dan satu menjadi kekuatan ekonomi Islam. Zakat itu, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Kita mulai dari kota dulu, sebagaimana slogan Sri Sultan Haji Mudafar Shah, Aulia Haji Mudafar, ketika menyatakan bahwa Ternate mercusuar Indonesia dan Indonesia mercusuarnya dunia. Kita tahu dalam kemajuan teknologi kita nggak mungkin lagi mengejar Indonesia, nggak mungkin lagi mengejar Jepang, Hong Kong, dan poin negara Asia Timur saya sulit untuk terkejar. Tapi kita masih mungkin bisa menjadi mercusuar di dalam bidang agama, penegakan syariat. Ya, salah satunya, marilah kita betul-betul menerapkan apa yang menjadi anugerah dari Allah, yaitu zakat. Zakat ini bisa menjadi kekuatan umat Islam. Bukan cuma buat umat Islam, buat seluruh umat. Itu. Karena apa? Ketika kita mengumpulkan zakat, tentu ada kesulitan dari umat lain, kita juga berikan itu. Kita juga berikan sumbangsih. Maka saya juga mengajak umat yang lain juga bisa berzakat. Umat Nasrani, umat Hindu, umat Konghucu yang ada di kota Ternate, kita imbau untuk berzakat. Karena zakat ini hanya untuk manusia, bukan untuk agama-agama. Itu. Masya Allah, sifatnya universal ya? Iya, kalau kita dalam hakikat zakat itu sebenarnya untuk hamba Allah yang tidak lagi mengikat dia di dalam sekat-sekat saraknya tadi itu. Suku, agama, ras, dan golongan. Enggak lagi. Itu hakikat zakat. Maka ini saya terutama sudah mencanangkan ketika dinobatkan akan mereligiuskan kota, tapi saya nggak bisa bergerak sendiri, harus ada dukungan pemerintah formal. Kami ini kan cuma kekuatan kultur kesultanan ini, kita mengajak orang untuk berbuat ini berbuat itu, tapi semua kemauan politik itu harus ada di tangan pemerintah. Insya Allah percaya saya, kalau kita laksanakan zakat, kemudian kita laksanakan puasa Senin Kamis, dibiasakan itu dan menjadi sebuah kebiasaan baru, kebiasaan atau adatnya Ternate baru, rahmat itu akan senantiasa turun. Kita amin, amin. Hati-hati, kita ini berada di bawah lempengan-lempengan kerak bumi yang satu saat dia akan bergoyang terus. Hanya doa dan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita dari bencana-bencana.
Masya Allah, Masya Allah. Amin. Sebuah terobosan ide yang menurut kami sangat luar biasa dari Yang Mulia Sultan Ternate Hidayat M. Shah terkait kehidupan masyarakat Ternate untuk berpuasa Senin Kamis dan juga menerapkan nilai-nilai religius. Syukur dofu. Ini kalau nggak salah kopi khas kesultanan ya? Iya, kopi Kedaton. Kedaton, Masya Allah. Kedaton. Ini kopi kesukaan Yang Mulia juga? Iya. Masya Allah. Syukur dofu. Baik, Yang Mulia, kita sedikit keresahan kami para milenial, anak-anak muda di Ternate terkait perkembangan yang kita lihat di abad saat ini, artificial intelligence, kemudian teknologi yang sangat berkembang pesat, dan untuk menjaga Ternate 20 tahun, 40 tahun ke depan, itu saya pikir peran dari kesultanan dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal Ternate sangat penting, Dan bagaimana Om melihat sisi pembangunan sumber daya manusia di kota Ternate khususnya, dan juga infrastruktur di kota Ternate dalam kurun waktu 20 tahun, 40 tahun ke depan, dalam hal kemajuannya, tapi ya. Baik, memang satu ukuran dari kemajuan teknologi dalam mengubah orang punya perilaku, pola pikir dan pola tindak ada di salah satunya, ada di apa yang sering senantiasa kita pegang, HP itu. Saya sering mengajar, saya senantiasa mengingatkan hati-hati dengan alat yang kau pegang di tanganmu itu, karena itulah bisa mengubah pola pikir dan pola laku kita. Dulu kalau kita orang bercerita, saya ke contoh, kalau kita orang bercerita, kita masih saling melihat, mendengar. Kalau dengan adanya teknologi ini, orang-orang ngomong, kita ngelihat HP kita. Iya, itu betul. Contoh bagaimana pola laku kita, pola tindak kita berubah karena kemajuan teknologi. Nah, filterisasi kemajuan teknologi tadi tidak bisa tidak mengimplementasikan apa yang dinamakan adat matoto agama. Kembali kepada kearifan lokal dengan backup dari apa yang sudah diajarkan, diturunkan oleh agama. Dan agama ini mungkin semua agama ya. Tapi ya, saya dan khusus Islam. Tapi ya. Generasi kita seolah-olah kayak apa namanya, daya tarik magnet tadi. HP misalnya tuh kayak spontan gitu. Jadi iya. Dia bagaikan candu HP ini. Iya. Satu hari bangun pagi kita pasti mau pegang HP duluan. Enggak apa-apa itu. Itu merupakan hal biasa. Cuma persoalannya jangan sampai HP ini atau kemajuan teknologi paling bagus kita katakan, kemajuan IT ini, jangan sampai merubah pola pikir dan pola tindak kita. Itu yang utama. Karena itu saya tadi katakan, tidak bisa tidak kita harus bisa mereligiuskan ini kota dengan membiasakan hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal dan apa yang diperintahkan oleh agama. Ini yang paling penting. Sesering mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi tidak meninggalkan hal yang terkait dengan duniawiya juga. Cuma jangan sampai hal yang terkait dengan duniawiya meninggalkan hal yang terkait dengan agama. Mesti ada asas keseimbangan di situ. Nah, ini asas keseimbangan ini yang perlu disampaikan, disosialisasikan terus kepada masyarakat. Para ulama saya kira mumpuni itu. Asas keseimbangan dalam kearifan lokal kita sudah tergambar di lambang burung kepala dua itu. Sebelah dunia, sebelah akhirat. Mesti ada keseimbangan di situ dengan menjaga apa yang harus dijaga melalui kebersihan hati. Setelah dicerna oleh akal, hati turut berperan untuk memfilterisasi apa yang menjadi masukan bagi kita orang punya generasi muda. Filterisasi untuk generasi muda ini yang kurang dilaksanakan oleh kita orang semua lah, anggaplah seperti itu, mulai dari kekinian. Untuk mencegah itu semua di masa-masa yang akan datang, maka tidak bisa tidak kota ini mesti dibikin sebagai kota religius dengan mengimplementasikan adat matoto agama. Itu akan menjadi filterisasi dari masukan-masukan budaya yang bisa merubah kita orang punya perilaku, pikir dan pola tindak kita. Masya Allah, amin amin.
luar biasa, sangat tajam sekali kalau saya lihat. Jadi beradaptasi dalam kecanggihan teknologi tanpa tertinggal perkembangan teknologi, atau bahkan bisa saya katakan, oh, kita menguasai dia tapi tidak dikuasai, begitu. Itu yang paling, kalimat yang paling pas, menguasai teknologi tapi jangan juga kita dikuasai teknologi, mengikuti perkembangan zaman tapi jangan juga kita dilibas oleh zaman itu sendiri. Kan begitu, kita nggak boleh terlalu mengacu ke belakang. Contoh kayak kearifan lokal dikatakan kolot, kuno, karena mereka mengacu ke belakang. Tapi kalau nilai-nilai tadi kita acukan dia ke depan, maka dia akan bermanfaat. Itu tadi dengan prinsip menguasai teknologi tapi jangan dikuasai teknologi, mengikuti perkembangan zaman tapi jangan juga dilibas oleh zaman itu sendiri. Kita mempunyai filter untuk mengatasi itu semua. Itu ini yang penting. Masya Allah, luar biasa. Sedikit melihat problematik yang terjadi di Kota Ternate, terutama masalah penyelesaian sampah. Nah, ini kami lihat Pemkot Ternate pun masih kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan sampah, berkolaborasi dengan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Nah, bagaimana Yang Mulia melihat solusi-solusi yang bisa digunakan, pendekatan yang lain mungkin? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sering bercerita sama teman-teman Pemda ini, pejabat-pejabat, Sekwan dan lain-lain, Awali termasuk. Bagaimana cara mengatasi sampah dengan memanfaatkan kearifan lokal Ternate tentang kebersihan. Kita tahu kebersihan ini bagian dari iman, ajaran Islam. Ternate memiliki konsep adat matoto agama, adat yang bersendikan pada agama, syariat-syariat agama. Nah, ini yang mesti diangkat kembali. Percaya saya, siapapun wali kota Ternate tidak akan pernah bisa mengatasi sampah kalau tidak kembali kepada kearifan lokal tentang bagaimana kebersihan itu dilaksanakan. Masya Allah. Insya Allah, misalnya kalau setiap kelurahan diwajibkan untuk melaksanakan kearifan lokal Sigofigam, membersihkan kampungnya sendiri dengan dilalui pelaksanaan ritual. Itu ritual ini baca doa lah, itu bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari bencana dengan kita menjaga kebersihan sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan lalu dilaksanakan serentak oleh masyarakat di kelurahan itu, setiap kelurahan misalnya. Hasilnya kita akan lihat sendiri bahwa masyarakatnya sendiri akan malu hati untuk buang sampah di lingkungannya sendiri, apalagi di Barangka. Kita contoh kayak Singapura, masyarakat Singapura malu kalau mau buang puntung rokok di jalan. Begitu juga di Holland, karena pernah saya ke sana 2018, saya lihat sendiri begitu jaganya kebersihan kotanya itu oleh rakyatnya, masyarakatnya sendiri, sehingga tempat isap rokok saja disediakan. Asbak tinggi, kita kelilingi asbaknya, ngerokok-ngerokok buanglah asbaknya di rokok, puntung rokoknya di asbak. Itu menegarai bahwa rakyat kedua negara itu sudah begitu perhatian terhadap persoalan kebersihan, karena sudah dibiasakan dari dulu. Nah, kebiasaan Sigofigam sudah ada dari dulu, dari ratusan tahun lalu. Sekarang kita angkat melalui kepedulian, kemauan politik pemerintah, kita angkat. Ya tentu pemerintah mesti sedikit menganggarkan ritualnya itu, anggaran ritual. Nggak banyak, hanya nasi kuning, makanan adat, sudah. Tiap bulan misalnya dianggarkan setahun, berapa puluh kelurahan di sini. Dianggarkan setahun. Mungkin satu nasi kuning itu dengan segala macam ihwalnya, apa nih, tete bengeknya, 1 juta. Berarti 1 juta sebulan kita ritualkan itu. Selama setahun dianggarkan berapa? Seluruh kelurahan. Dan serentak semuanya keluar. Nah, itu juga merupakan implementasi pelaksanaan dari apa, tentang kebersamaan, kerja bersama ini yang dilaksanakan masyarakat Ternate yang dinamakan BARI. Babari itu. Babari. Nah, babari itu umum dia. Kalau khusus untuk kebersihan kampungnya masing-masing, Sigofigam. Iya. Sigofigam, membersihkan kampung. Itu membentuk tradisi dan karakter mental. Dengan sendirinya, makanya saya bilang tadi, kenapa dua negara tadi bisa? Karena tradisi dan karakter mentalnya itu sudah dilaksanakan ratusan tahun lalu. Dibiasakan. Kita tahu yang namanya adat ini kan perilaku, kebiasaan-kebiasaan. Segala satu kalau dibiasakan, dia akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi adat. Iya, saya sepakat itu, Yang Mulia. Iya. Perilaku ke dari. Iya. Jadi bukan sekedar sanksi-sanksi. Untuk apa
sanksi. Iya. Yang lebih bagus kita merevolusi mental orang dengan memanfaatkan apa yang pernah kita jalankan dulu-dulu, yaitu kearifan lokal tadi. Itu, ini yang penting. Sekali lagi saya minta dan imbau pada pemerintah kota dan pemerintah di seluruh kabupaten kota, coba manfaatkan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Begitu. Dengan sungguh-sungguh dianggarkan, karena kebiasaan kearifan lokal apa nih, si Govigam ini termasuk dalam kedaton juga dibikin. Itu harus dilalui dengan kita orang ritual. Nah, ritual ini ada sedikit menguras energi dalam pengertian sedikit. Makanan adat, itu saja. Itu mungkin satu bulan sekali kita ritual si Govigam, tapi kan manfaatnya sepanjang tahun. Kalau seluruh kelurahan bikin si Govigam, apa sih yang ada kotor-kotor, kan gak mungkin lagi. Karena masyarakat sudah dibiasakan nih. Dan ternyata memang gak terlalu besar, Uya. Sangat kecil untuk ukuran lingkaran pulau. Sebenarnya mudah mengurus sampah tuh kalau mau. Masya Allah. Begitu, kalau mau. Itu. Memang betul, anggaran sampah itu, anggaran kebersihan harus ditingkatkan. Gaji para pengais sampah ini yang suka bersihkan, ambil-ambil sampah, mesti ditingkatkan. Karena mereka ujung tombaknya kan. Ini di luar dari si Govigam ya. Kalau si Govigam kita bersama dalam kampung. Dan kalau kita sudah melaksanakan si Govigam secara intens, kontinu, bertahun-tahun, ini yang petugas-petugas sampah ini diringankan pekerjaannya. Itu. Karena sudah tersedia memang di kampungnya sendiri sudah bersih. Ada tempat penampung sampah di pinggir-pinggir itulah, misal pakai plastik gitu. Sisa diangkat-angkat aja. Memang anggaran kebersihan itu mesti dikasih tinggi. Kalau mau kota ini dia bersih, dan mudah saja karena kotanya kecil. Begitu juga termasuk di laut ini. Jangan lagi ada buang sampah di laut. Maka teknologi tertentulah mencegah sampah dari Barangka ini ke laut. Iya, dan itu memang memerlukan anggaran. Benar. Insya Allah kita lihat kota akan bersih. Amin, kalau amin. Amin. Kearifan lokal dikembalikan. Amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan himbauan Yang Mulia Sultan Ternate, agar solusi penyelesaian lebih kepada humanis pendekatan si Govigam menjadi solusi, insya Allah. Dan sama-sama kita bisa menjaga Ternate. Oh, Tabiab, izin boleh saya rasakan ya, sedikit? Saya baru minum obat tadi. Oh, Tabiab. Belum berani minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sanksi-sanksi itu kurang efektif. Di Belanda sana tuh kita ngisi bensin sendiri. Kita boleh lari. Habis di sini lari. Boleh, enggak ada masalah. Iya, benar, ya? Benar, benar, iya. Tapi malamnya polisi datang ketuk pintu. Iya. Bayar ini utuhnya itu sama sanksi dendanya kalau enggak mau masuk. Jadi enggak semua hal boleh dipenjarakan. Ada yang dianggap cuma kenakalan biasa. Iya, iya, iya. Orang buang sampah mungkin dianggap kenakalan biasa, tapi kalau di negara dua itu nggak ada tolerir. Buang putu rokok ketahuan langsung denda. Itu mungkin menandakan negara sudah maju mungkin, Owe. Iya. Sudah luar biasa. Saya kira kalau untuk kebersihan nggak perlu dia maju atau enggak sih, tergantung kemauan semuanya, semua pihak untuk menjaga kebersihan sendiri. Pertama dari kebersihan rumahnya dulu ya pasti ya. Meluas ke RT-nya, meluas ke RW-nya, meluas ke kelurahannya. Dengan tadi lah. Kearifan lokal, insya Allah bisa. Amin, amin. Baik, kau, alhamdulillah. Syukur dofu-dofu. Dan basudara semua, para boister dan kawan-kawan semua, mudah-mudahan momen hari ini dalam rangka mengenang almarhum ayahanda, Sri Sultan Muzaffar Shah yang ke-48, menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.